Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Telah menjadi suatu kebiasaan yang terjadi pada diri kita manusia, yang mana pada manusia tersebut terdapat empat hukum adat, empat hukum kebiasaan yang mesti ada pada manusia tersebut. Yang pertama, wujud sesuatu disebabkan karena wujud yang lain. Yang kedua, tiada sesuatu karena disebabkan tiada sesuatu yang lain. Yang ketiga, wujud sesuatu disebabkan karena tiada wujud sesuatu yang lain. Yang keempat, tiadanya sesuatu karena disebabkan wujud sesuatu yang lain. Contoh yang pertama, wujud sesuatu karena wujud sesuatu yang lain, yaitu adanya makan, maka adanya kenyang. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, tiadanya makan, tiadalah kenyang. Contoh yang ketiga, adanya lapar karena disebabkan tiadanya makan. Yang contoh keempat, tiadanya lapar karena disebabkan adanya makan. Inilah kebiasaan yang ada pada manusia. Wujud sesuatu karena wujud sesuatu yang lain. Tiada sesuatu karena tiada sesuatu yang lain. Wujud sesuatu karena tiada sesuatu yang lain. Tiada sesuatu karena wujud sesuatu yang lain. Adanya makan, adanya kenyang. Tiadanya makan, tiadanya kenyang. Adanya lapar, tiadanya makan. Tiada lapar, adanya kenyang. Inilah, semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi yang menonton video kali ini. Jangan lupa tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.